oleh Bang Richard. Oke, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk makan bakso yang namanya bakso kiwil, teman-teman. Wah, ini bakso enak banget nih, luar biasa. Ini ada bakso urat dan bakso telur, teman-temannya seperti apa nih rasanya dari bakso kiwil? Yang kemana ikutin terus channel gue Bang Richard. Oke, teman-teman nih, sekarang gue ajak kalian nih masuk makan di bakso kiwil, teman-teman. Ini masuk ke dalam nih, sedikit sih, paling cuma 20 meter, teman-teman. Ini tempatnya di baksonya nih. Ini dia nih bakso kiwil, teman-temannya. Waduh, mantap ya, teman-teman nih. Tempatnya sederhana, harganya murah, dan itu baksonya tuh gede-gede banget, teman-teman. Tadi sana tuh pembuatan baksonya, teman-teman nih. Nah, jadi kita makan bakso kiwil sini, teman-teman nih. Oke, teman-teman nih, sekarang gue pengen ngajak kalian masuk nih ke bakso kiwil, teman-teman. Wah, ini dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Faisal. Faisal. Wah, teman-teman nih, lihat nih. Bakso urat nih. Waduh, ini ada bakso apa aja, Mas? Ini bakso apa nih? Ini bakso urat yang gede. Oh, ini bakso urat. Gede. Yang ini bakso apa? Yang kecil ini bakso tanggung. Bakso biasa. Tanggung. Yang mana bakso biasa, Mas? Ini bakso biasa. Mana? Widih, oh, itu bakso biasa. Yang bakso telurnya mana? Bakso telur. Mana bakso telurnya, Mas? Widih. Ini bakso telur. Oh, ada bakso telur ya? Gua lihat teman-teman tuh ya, gede banget baksonya tuh. Waduh, mantap banget nih. Lihat teman-teman ini lihat nih. Ini baksonya luar biasa nih. Ini bakso urat ya? Iya, bakso urat. Nah, ini bakso urat, teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Waduh, dan ini bakso, ini bakso halus nih. Iya, bakso halus yang kecil-kecil. Ini bakso halus kecil-kecil ya. Iya. Tuh lihat. Waduh, mantap nih, teman-teman nih. Oke. Nah, aku mau tanya dikit nih masalah bakso kiwil nih, Mas. Aku mau tes dikit dong. Kenapa kok namanya dibilang bakso kiwil? Karena pas Heeh. Oh, jadi waktu dulu ini keliling. Iya, keliling. Oh, keliling, abis itu yang dagang rambutnya kriwil gitu. Kriwil. Oh, jadi dipanggilnya kiwil. Oh, makanya ini namanya di baksonya nama bakso kiwil ya. Oh, gitu. Ini udah berapa lama sih, Mas, bakso kiwil ini? Kalau makan di sini udah 10-an. 10 tahun? Buset. Luar biasa, makanya rame banget sini ya. Waduh, mantap nih. Nah, ini teman-teman nih, ini dulu bakso kiwil ini dulu pakai gerobak, teman-teman ya. Tuh dulu keliling nih pakai gerobak nih. Nah, sekarang udah 10 tahun. Nah, ini buka bakso kini, teman-teman ya. Tuh, wah, ini luar biasa nih, 10 tahun udah bisa buka bakso kiwil, teman-teman nih. Nah, di sini selain bakso juga ada mie ayam juga nih. Nah, ini dia nih, ada mie ayam juga nih. Tuh. Wah, ini mie ayam berapa nih, Mas? Satu mangkok. Ini mie ayam bakso urat satu mangkok 22. 22.000. Yeah. Oh. Kalau 244 satunya 22. Oh, gitu. Ini bakso, bakso apa nih? Mie ayam bakso urat. Mie ayam bakso urat. Nah, ini teman-teman ini mie ayam bakso urat nih. Waduh, harga berapa? 20.000. Iya, 22.000, teman-teman. Tuh lihat tuh. Mantap juga nih. Ini baksonya baru dimasukin lagi, teman-teman. Tuh lihat tuh. Mantap tuh, banyak banget baksonya tuh. Wah. Nah, ini mie ayam ya. Mie ayam bakso. Mie ayam bakso urat, teman-teman. Tuh lihat tuh, mantap banget ya, luar biasa nih. Oke, teman-teman, lihat nih ya, ini lihat nih sambelnya nih tuh. Waduh, sambelnya mantap banget nih. Ini sambelnya dibikin nih satu itu tuh, satu panci gede nih ya, segini nih, bikin nggak salah 15 kilo nih, teman-teman. Itu ini yang belum diplastikin nih. Nah, ini yang plastik gini nih, teman-teman. Itu ini plastikin nih, ini buat dibungkus nih. Nah, yang ini buat makan di sini nih, tuh lihat tuh ya. Waduh, sambelnya aja mantep banget tuh bagi baksonya kan. Pakai apa namanya, bawang goreng sama seledri, teman-teman. Waduh, mantap banget nih bakso ini. Wih, luar biasa nih ini ya. Wih, ini kuahnya aja mantap banget nih tuh. Mantap coy. Wih, luar biasa nih, Mas.
Kalau sehari bisa bikin berapa kilo bakso? Itu yang tahu bosnya. Hah? Yang tahu bosnya. Oh, bos yang tahu. Oh. Biasanya kalau sehari gitu bisa berapa sih kira-kira nih? Berapa berapa kilo bakso kira-kira, Mas? Satu kuintal ada? Tiga kantong. Iya. Oh, yang gitu. Yang pasti gede-gede itu ya? Iya, yang 40. 40. Oh, lihat teman-teman ini baksonya mantap banget nih tuh. Waduh, dari kuahnya aja mantap banget nih, lihat tuh. Waduh, baksonya nih mantap banget. Luar biasa nih. Yuk, aku pengin pesen nih bakso urat ya. Nih banyak banget tuh. Berarti ini belum pakai bakso nih. Nah, ini dia nih. Coba Mas bikinin Mas satu Mas. Waduh, mantap banget nih. Ini belum teman-teman, ini baksonya tuh. Lihat tuh baksonya gede banget ya tuh. Tuh, lihat tuh. Ini luar biasa baksonya. Ini bakso urat ya? Ini bakso urat. Nah, gua pengin bakso urat aja teman-teman nah. Tuh, lihat tuh. Baksonya gede banget nih tuh. Lihat tuh teman-teman nih bakso urat itu. Aduh, gua bikin sendiri nih, lihat tuh. Wih, gede banget coy. Nah, bakso ini kecil juga dapat ya? Dapat. Berapa biji? 4. Oh, 4 biji. Nah, itu ya, tuh, teman-teman lihat tuh. Aduh, mantap banget nih tuh. Woi, 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 woi. Mantap coy. Nih. Tuh, aduh, luar biasa nih. Gede-gede banget lagi nih baksonya nih tuh. Kan? Aduh. Mantap, 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 mantap. Teman-teman, ini bakso ini mantap banget bakso ini. Luar biasa nih bakso ini. Ini gede banget ini tuh. Mantap teman-teman. Nah, ini bikin lagi nih. Bakso ini. Nah, ini dia teman-teman, ini baksonya gede banget. Mantap teman-teman. Mama sebentar dong. Mantap banget nih, ini bakso urat teman-teman itu. Bakso urat sama bakso kecil alus nih itu. Mantap banget ini. Oke nih, sekarang gue ngerasain nih bakso kiwil teman-teman. Lihat nih baksonya tuh, lihat tuh baksonya tuh. Waduh, baksonya gede banget. Tuh, ini bakso urat nih. Ditambah lagi sama bakso yang halus teman-teman nih, tuh dua tuh. Wah, nih campur lagi pakai mie putih sama toge nih. Wah, nih demen nih baksonya gede banget nih. Luar biasa. Gue coba dulu nih kuah beningnya dulu teman-teman ya. Aduh, kuah beningnya enak banget ini. Luar biasa nih, gue belum kasih kecap, sambal, sama saus nih ya. Tapi lihat dong nih baksonya nih. Gede banget, gede banget. Keren coy. Yuk, ayo kita lanjut makan bakso ya. Tuh, lihat baksonya dong. Ini udah gue campur sama cabai. Ini dia nih. Wih, baksonya tuh mantep banget coy, luar biasa nih. Lihat tuh ya, sekarang kita buka ini bakso urat teman-teman itu, bakso urat itu. Wih, gede banget nih, gede banget, gede, luar biasa nih, kita belah nih ya. Kita belah teman-teman nih, lihat tuh. Lihat dong dalam ini. Aduh, luar biasa nih dalam ini. Ini bakso paling enak nih tuh. Udah gede, murah lagi teman-teman nih. Tuh, lihat tuh, bisa kenyang nih makan nih. Coba dulu nih bakso urat ini ya. Luar biasa, baksonya enak banget nih. Daging uratnya juga terasa banget. Aduh, mantep banget ini. Enak banget. Waduh, 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 mantep banget ini baksonya.
segini nih harganya 15.000 ya. Duh, luar biasa nih. Baksonya gede. Banyak lagi nih. Enak nih. Nah, teman-teman tuh. Lihat daging uratnya enak tuh. Wah, ini banyak banget ya tuh. Terasa banget tuh uratnya daging ini tuh. Aduh, enak bener ini. Bagi lu yang pecinta bakso nih. Aduh, mantap banget nih bakso ini. Bakso kiwil. Mantap. Aduh. Nah, teman-teman ya, ini informasi aja nih. Jadi, baksonya ini kenapa rame? Karena baksonya ini udah baksonya gede. Dia porsinya banyak. Dan harganya tuh murah banget teman-teman. Jadi tuh banyak orang yang pada makan kesini baksonya. Itu bakso enak banget loh. Bener-bener nih baksonya enak banget. Dan harganya pun murah banget teman-teman. Hanya 15.000. Gue kalau makan bakso harus ada kerupuk. Ini paling enak kalau makan pakai kerupuk nih. Waduh, kelihatan tuh ya. Ini yang bakso ini, bakso itu enak banget tuh. Ini kenyang banget nih, satu mangkok gede. Ininya bakso uratnya satu, bakso kecilnya itu empat teman-teman nih. Mantap banget dah. Bakso halusnya nih. Mantap banget. Kuahnya itu wangi banget ya, tuh lihat. Waduh, mantep banget ini baksonya nih. Udah gede-gede, harganya murah banget teman-teman ya. Menggiurkan banget baksonya nih. Oke teman-teman, itu dari review gua pada hari ini. Dan gua mengucapkan terima kasih kepada Bakso Kiwil yang sudah kesempatan gua untuk review pada hari ini. Dan gua juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Faisal yang sudah membuat baksonya nih enak banget ya. Semoga sukses, apa namanya, semoga sehat ya. Saya selalu, dan gue juga mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk video gue dari awal hingga sekarang. Dan jangan lupa teman-teman untuk banyak bersyukur nih apa yang telah kita punya. Bagi kalian penasaran nih pingin makan bakso kiwil, kalian langsung aja datang nih ke Jalan Surya Kencana, Gang Kiwil, Pamulang, Tangerang Selatan teman-teman nih. Harganya nih murah banget, baksonya juga gede, rasanya juga enak nih, mantep banget. Gue Bang Richard, selamat siang.